warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur, ketemu lagi bersama saya di vlog SP Korea. Di vlog kali ini saya akan memberitahu ada berapa banyak warung Indonesia di Ansan ini. Simak terus videonya. Silakan subscribe, bantu channel ini menuju 10.000 subscriber di tahun depan. Tahun ini tinggal beberapa bulan ya. Oke, salah satunya ini warung Indonesia, Lei, warung Lea Indonesia. Dan kita bersama di sana ada warung Pondok Bali. Ini spesialis bakso bejo Korea. Ini juga ada yang lagi meliput guys, meliput suasana Ansan. Yuk, mana? Suasana di hari Minggu. Ini lagi mendung ya. Beragam orang asing di sini berkumpul. Kayak ini orang mana ini? Thailand? Orang Indonesia banyak banget guys. Satu warung Garuda lagi ya. Ini bagi Garuda. Kita lanjut terus ke sana, masih banyak lagi. Di sini kalau nggak salah ada 9 WI apa 10? Dok. Lebih. Kita buktikan saja. Ini sudah 3 WI berarti. Oh, itu belum ini. Ini WI Kartini, guys. Ini WI Kartini. Kiriman orang Indonesia itu kalau ngirim ke sini, bukan orang Indonesia aja, hampir seluruh orang asing di sini. Kewori Senheng. Ini B1. Nanti. Di sini juga ada ya guys, yang jualan seperti lohan bekas tuh. Di tempat pakaian bekas, berbagai macam sepatu, jaket, musim dingin, sweater banyak di sini, dan harganya terjangkau. Sepatu ini udah bekas guys, tapi murah aja ya, sekitar 10 ribuan. Adidas ini masih bagus ya, ini Adidas Superstar 15 ribu guys. Tuh, tas tas bekas. Centu jaket bekas guys. Kita lanjut ke sebelahnya guys. Ini sebelahnya tas masih pada bagus. Adidas juga ada itu tadi, yang seperti ini.
Ansan di hari libur. Banyak orang asing yang sedang berbelanja. Mau sate. Sate kambing. Lagi guys, warung WI Rindu Alam. Ini di lantai 2. Aku juga sering makan di sini. Nah, itu Ibu Pertiwi. Itu bukan warung makan sih, tapi segala bumbu masakan Indonesia itu ada di situ. Nah, kita lanjut ke sana. Nah, ini lagi ada lagi rumah kita, ini warung Indonesia juga, rumah makan. Yang masaknya namanya Mbak Inem. Ke sana lagi, itu ada warung Indonesia lagi. Warung Indonesia. Berarti udah berapa ya guys? Oke, kita lanjut lagi ke sana. Karena masih ada lagi di sana. Mungkin 5 apa 4 ya. Di sisi lain ini banyak yang jualan boneka, tas-tas di sini. Ini celana yang serba 10.000. 10.000 won guys, mau celana cewek, cowok, banyak. Bagus-bagus ini. Warung Indonesia juga ini. Kedai Rinjani. Rumah makan Indonesia. Nah, ini juga ada satu lagi. Nah, ini warung makan Nusantara. Di dalamnya ada berbagai macam makanan, banyak lah. Di sana ada tempat biliar juga di dalamnya. Nah, kita lanjut lagi ke sana. Seperti biasa, kita akan ditemani sama si Coki, si Tohang. Udah berapa ini guys? Jadi udah 8 apa 9 ya? Ini ada lagi. Di sini warung sederhana. Rumah makan sederhana. Ini dia rumah makan sederhana. Kita lanjut lagi, di sana ada warung Purwokerto. Sana aja lah, sebentar. Biar semuanya terhitung. Warung Indonesia Purwokerto ini sebetulnya udah buka guys, cuman tempatnya tertutup ini karena sekarang udah lagi musim dingin. Ini spesial mie ayam bakso, enak banget disini. Oke, lanjut. Satu lagi, ini warung hit banget, warung kita. Itu pemiliknya. Terus di sana ada lagi satu, cuman jauh ya guys. Posisinya udah mulai hujan. Ini warung kita, terus di sana ada satu, mungkin jadi berapa ya? Udah nanti kita cari tahu. Di sini dulu di mall kali ini, cuacanya ini mau hujan udah gerimis ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.